orang yang wajahnya putih bersih. Di ayat selanjutnya urutan ya, ayat 100 berapa itu? 106. Pada hari ketika wajah-wajah menjadi hitam lebat dan wajah-wajah yang putih bersih. Hari itu ada wajah-wajah yang putih bersih dan ada wajah-wajah yang hitam lebat. Dia akan takdir jujur batas waktu. Apa yang sedang dibahas tentang orang yang hitam legam dan putih bersih ini? Pembahasan tentang apa? Tentang waktasimu bihamillahi jami'an, tentang persekutuan, bersatu dan berjamaah, berkepemimpinan. Itu yang sedang dibahas. Maka nanti orang yang diajak bersatu berjamaah itu ada yang menyambutnya sehingga wajahnya putih bersih, ada yang mau walaupun dia Islam. Maka hitam legam wajahnya. Loh, kok bisa hitam legam? Maka dikatakan kepada mereka, wa ammal ladzina siwaddat wujuhuhum, adapun orang yang wajahnya hitam legam itu, apa yang dikatakan kepada mereka? Akafartum ba'da imanikum. Perhatikan, apakah kalian kafir setelah iman? Apakah kalian kafir padahal kalian tadi sudah beriman? Kok kafir kalian itu padahal sudah beriman? Kok bisa jadi masuk dalam orang kafir? Kenapa hitam wajahmu seperti wajah orang kafir padahal kamu sudah beriman? Akafartum ba'da imanikum fadu tulang ada bagi makhluk itu. Maka rasakanlah azab dari kesaksian dari kalian. Wa amal ladhi nabiyat ba'udhu, adapun orang yang putih bersih wajahnya itu, fafi rahmatullah, maka itu orang yang berada dalam rahmat Allah. Siapa Allah SWT? Menyebutkan ini orang-orang